Assalamualaikum. Hai, aku Maman dan selamat datang ke YouTube channel Racun Tech, di mana kami menyediakan konten tentang tech, gaming, gadget dan juga tips. Okey, senang cerita, like, subscribe dan tekan that bell notification icon, okey. Jadi pada hari ini aku nak menceritakan pengalaman aku menggunakan Netflix selama sebulan. Netflix yang legitnya, bukannya macam yang pirate punya ke apa. Ini memang aku langgan Netflix tu sebulan. Harganya dekat RM50 macam tu lah. Dan banyak juga aku benefitkan app tu. Aku tengok drama itulah, tengok movie itulah apa semua. Sebab kita dah bayar kan, so janganlah bayar tapi tak guna. Yang bestnya kalau kau bayar Netflix ni dekat sebulan dekat RM50 tu, kau boleh guna up to 4 device. Bagi aku best lah. Sebab kalau, okay, contohlah kalau kau langgan Netflix, lepas tu kau boleh pakai dekat 4 device. Maksudnya kau boleh install dekat phone kau, or kau boleh install dekat PC kau, lepas tu kau boleh install dekat TV rumah kau kalau kau ada Android box tu. So tadi tu bunga je aku cerita. Ha, ini aku nak masuk part yang penting sikit. Sebab aku dah menggunakan Netflix ni sebagai aku ni student university dan juga sekarang ni sebagai seorang yang dah bekerja. Macam mana beza ke student dengan pekerja nak tengok Netflix ni? Sebab kita semua tahu student ada masa, tak ada duit. Orang yang dah bekerja ni ada duit, tak ada masa. Jadi dulu masa aku student, aku pakai Netflix ni selain daripada buat assignment, selain daripada buat projek, itu semua free time. Duduk rumah sewa, menghabiskan masa, tak buat apa-apa. Ha, bolehlah layan Netflix tu, tak ada masalah sebenarnya. Tapi bila sekarang aku dah bekerja ni, waktu aku bekerja biasa daripada siang, lepas tu ke malam, kadang-kadang kalau masuk OT tu sampai tengah pagi. Lepas tu bilanya ada masa kita nak layan Netflix ni? Sebab bila kita dah balik nak tidur, esok pagi tu nak kena prepare untuk bekerja lagi. Kalau kita dah balik rumah nak layan Netflix lagi, esok memang orang kata hanyut di lautan Pasifik lah. Sebab honestly bila aku dah bekerja ni, aku nak layan Netflix tu sangat sangat limited lah. Dan yang aku dapat perhatikan based on performance apa sih? Berdasarkan pengalaman aku bila dah bekerja ni nak layan Netflix ni, aku hanya boleh layan movie je. Movie which is aku tengok situ habis situ, sejam lebih je ambil. Kalau nak layan series tu memang sangat-sangat tak boleh dah sekarang. Sebab okey, biasalah series kan berterusan. Lepas tu kalau kau layan, contohlah hari ni kau layan episode 1, esoknya kau tak dapat layan episod 2. Lepas tu nak tunggu beberapa hari lagi baru nak layan satu episod. Benda tu jadi sangat potong lah actually. So bagi aku kalau nak layan TV series tu memang susah, memang tak boleh. Sebab masa memang tak ada bro. So maybe aku akan ambil decision untuk terminate langganan aku terhadap Netflix ni. Bukannya kata Netflix ni tak best, tapi untuk orang yang dah bekerja macam aku ni sangat-sangat limited lah. Memang tak ada masa nak tengok. So kalau kita bayar pun tak tengok buat apa, rugi kan. So better aku rasa terminate lah. Tapi kalau korang ada masa, aku sangat-sangat recommend lah Netflix, memang sangat best. So itu sajalah pengalaman aku menggunakan Netflix. Kalau korang menggunakan Netflix, cuba komen kat bawah sikit series apa yang korang tengah layan sekarang ni. Okay, kita boleh share-share sikit lah lepas tu. Okay, itu sajalah daripada aku. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe. Aku akan berjumpa lagi korang di video yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Apa tu? Jadi macam biasalah, sebelum aku meneruskan video aku dengan lebih mendalam ni, ha, macam biasa, tolong like, subscribe dan juga tekan that bell notification icon. So tak akan terlepas lah video-video yang akan datang. Nampak? Sini kau. Aku tengah record dari buka-buka pintu.